is darkness when you leave me alone. Bandit and machine gun, even the dollar bank. Where are you today? Please keep my work from hell. Save all the people from weakness every day. Where is my hero? Hero, hero. Kangen banget ini, kita bingung pahlawannya sekarang siapa Indonesia. Siapa dong? Kalau aku bikin lagu ini waktu itu ya tentang siapa-siapa yang mau memberi hal positif buat orang lain. Yes, oh, yes, oke. Okay. Iya benar, memang. Orang yang pahlawan itu orang yang mampu berjuang dengan keadaan apapun untuk mengejar mimpinya. Nah. Dan juga selain itu kan pasti berguna buat orang lain. Nah itu. Itulah namanya pahlawan. Kita berjuang bukan hanya untuk keluarga, untuk diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Itulah makna pahlawan tadi. Itu pahlawan yang real itu. Ebes kita. Ebes kita. Bapak. Orang tua yang kasih moral, kasih didikan, yang sesuai kan untuk jadi karakter kita masing-masing kayak gini kan. Kita kan jadi bebas. Bebas berkarya, bebas menginspirasi. Bebas untuk mengulurkan tangan buat siapapun yang membutuhkan lah kita. Itu. Itulah pahlawan. Ngentot banget nih, keren banget nih. Anjing ngentot tuh sama dia. Eh, tapi tadi ngomong nih, Bu. Satu pahlawan kita. Iya, tadi ngomong tadi. Ngomongin tato tadi ya. Banyak orang merendahkan orang yang bertato. Padahal mereka-mereka ini justru jadi sosok pahlawan menurutku ya. Iya. Buat banyak orang di sekitarnya. Inspirasi. Kalau masalah tato sih relatif sih ya. Kalau tato zaman sekarang itu saya anggap itu bukan preman kayak zaman-zaman waktu presiden yang kedua misalnya kan. Iya Parto kan? Iya Parto. Parto pelawak kan? Nah, itu presiden orde yang kedua itu kan misalnya kalau masih ada orang tato, wah itu preman itu ngatung kejahatan. Apa sih cuma jarum digambar di kulit aja, kriminalnya apa? Kan nggak ada. Tapi sudut pandang orang lain kan sudah mindsetnya orang-orang tua, orang-orang yang kurang modern mungkin. Nah, itu pasti apa? Pasti itu, pasti ngiranya, wah orang bertato itu negatif lah. Orang bertato itu kriminal lah. Orang bertato itu suka ngelakuin hal-hal yang kurang lah. Enggak juga, sebenarnya enggak juga. Cuma kurangnya mereka, kita tidak menyalahin mereka, tapi kurangnya mereka itu melihatnya dari segi positifnya aja, negatifnya aja. Tapi coba kalau segi positifnya aja, mereka pun yang ngelakuin hal-hal seperti itu belum tentu bisa melakuin apa yang kita orang bertato ngelakuin buat orang lain. Bahkan langsung berdampak ke masyarakat, langsung berdampak ke individunya. Nah itu, kita ngapain sih orang bertato kok kayak gitu, ngapain kita mikirin kayak gitu. Tapi faktanya orang-orang berdasi pun dengan aku punya karya, teman-teman Seriganas punya karya, mereka juga banyak yang datang nemuin kita untuk menikmati karya kami. Itu. Nah, disitulah perubahan mindsetnya untuk menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih positif. Jangan mendiskriminasi. Mendiskriminasi soal tato, soal tampilan, soal fashion apa. Biarin orang jadi dirinya sendiri. Apa yang kamu butuhkan kami bisa. Kami ada. Tapi tanda kutip, sesuai passion kita masing-masing. Welcome kita, ya kan? Semua orang banyak teman-teman kita yang berdato, tapi kita berkarya. Kita enggak bambung. Benar. Misalnya tetap boleh duwe, boleh duwe. Uang tatoan sing duwe mobil, sing duwe omah, tapi mereka bersikap seperti itu karena mereka tidak butuh pengakuan saya itu kaya. Saya itu artis. Bukan seperti itu, tapi kita enjoy aja, kita menerima orang-orang yang mungkin membutuhkan kita, kita bisa edukasi, kita arahkan. It's fine. Yeah. Do you understand? Yes. Lalu ada copet sukanya ngomong begitu. Nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang tato, mau kolaborasi bareng,
monggo langsung ke bisa di kolom mari. Tapi tetap ngikutin DC. Yo. Ngikutin DC. Apa sih tujuanmu apa? Keinginanmu bagaimana? Kita mampu enggak? Ah. Terus jalannya kayak gimana? Kita bisa rundingan. Iya. Aja main golek bola kayak tawuran. Aja golek bola tinggi eksistensi eksistensi. Eksistensi nih. Aja. Ini nih, aku pengen cangkruk ini, aku pengen tenar tai. Ora. Ini nih, ini nih. Intinya apa lagi, Bu? Apa, Bro? Intinya kon lakon lakon ono hal sing api, lakukan suatu hal yang baik yang berdampak positif buat orang lain. Kamu udah jadi pahlawan. Pahlawan. Oke. Pahlawan tanpa ada tanda jasa. Asik. Bangrok. Oi.